Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Koni Nurlit. Apa kabar Teh Koni? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih hadir di menembus mata batin. Iya, sama-sama. Ada pengalaman mistis lain yang mau diceritakan pada kami? Iya, pernah juga sih. Terjadi. Katanya berkaitan dengan guna-guna, betul? Ada, pernah. Oh, gimana ceritanya, Teh? Ya, jadi pernah dulu tuh pernah ada yang suka gitu kan. Terus mungkin minta berlebih sama Koni gitu kan, serius atau apa. Ya, cuma Koni ya nggak terlalu juga tanggepin. Ya, jadi terjadilah itu hal-hal yang gaib-gaib atau apa gitu kan. Seperti apa? Ya, manggil gitu kan. Tiba-tiba Koni datang ke rumahnya tanpa terpikir lagi gitu. Tau-tau udah di rumahnya? Iya, tau-tau udah sampai di rumahnya. Terus banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Yang jadi sekarang baru ketahuan tahu jadi. Itu ya pengalaman ini gitu ada. Itu akhirnya bisa normalnya dinetralisirin dengan cara seperti apa, Teh? Lama juga sih. Agak pasti teringat paranoid ya istilah sekarang ya. Tapi lama-lama juga tuh. Akhirnya hilang sendiri. Hilang sih. Koni pikir, udah jangan berlarut-larut dengan yang berlalu gitu kan. Harus lihat lagi ke depan, terus lepasin semuanya. Kita juga mendoakan gitu ya. Maksudnya supaya baik gitu semuanya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tubuhnya menjadi magnet makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dani. Selamat malam Pak Dani. Malam. Apa yang mau Pak Dani ceritakan kepada kami? Jadi saya pernah ikut kegiatan apa hal-hal yang gaib gitu, kayak ngangkat barang. Ngangkat barang? Barang-barang gaib gitu kan. Gak ngerti saya, ngangkat barang itu ngangkat barang biasa atau ngambil barang gaib jimat gitu? Barang gaib kayak jimat atau segala macam. Tapi waktu itu tujuannya untuk ambil uang gaib gitu ya, ngangkatnya uang gaib. Nah dari situ ada apa? Jadi seperti ada yang nempel di badan gitu kan. Jadi sering mengganggu keluarga, jadi sering sakit-sakitan, efeknya ke keluarga seperti itu. Pada ini waktu pertama kali mengangkat barang itu, tujuannya untuk apa, Pak? Diajak teman-teman aja kegiatan. Jadi itu ada perkumpulan apa? Ya perkumpulan kegiatan untuk hal-hal apa? Ada komunitasnya gitu? Bukan komunitas, cuma teman-teman aja. Teman-teman perkumpulan. Ada ritualnya gitu. Dilakukannya di mana? Di rumah aja. Oke. Barang yang didapat apa aja, Pak? Waktu itu kan tujuannya ambil uang, tapi yang akhirnya yang angkat itu ada macam-macam batu keris-keris kayak begitu. Nah dari situ ada salah satu khodamnya yang pengen ikut ke saya gitu. Khodamnya. Jadi akhirnya kerisnya saya bawa. Pulang, ada di rumah selama beberapa bulan, akhirnya karena agak ngerasa terganggu, akhirnya dikembalikan lagi semuanya. Setelah Bapak menyimpan keris itu, apa yang terjadi, Pak? Ada sekelompok orang datang dari luar kota yang tahu-tahu ingin nempatin kamar saya untuk kegiatannya ngangkat barang juga. Saya juga nggak tahu dari mana itu orangnya. Setelah ada sekelompok orang yang datang juga melakukan hal yang sama, mereka menemukan juga nggak barang-barang itu? Nggak. Jadi kalau mereka sih, jadi waktu kelompok orang itu datang, mereka cuma nyewa kamar, apa, nempatin kamar saya aja, dikosongin, mereka sendiri nggak di situ. Jadi mereka cuma naruh semacam gentong, nggak boleh dibuka selama 3 hari, seperti itu. Setelah 3 hari?
Saya nggak tahu kegiatan mereka apa, jadi setelah 3 hari baru saya bisa boleh pakai kamar lagi. Tapi ya sebenarnya waktu itu diminta untuk cari suruh cari tempat lain, tapi katanya goibnya mereka maunya di tempat saya seperti itu gitu. Maunya di tempatnya Pak Dani. Iya. Karena pernah ada tiba-tiba muncul. Mereka tahu situ. Lah ya. Tahu. Hmm. Baik, tujuan Pak Dani datang ke Manembus Mata Batin untuk apa, Pak? Saya kan jadi apa ada kayak apa jadi karir saya kerjaan itu jadi banyak terhambat gitu ya, ada masalah, sering ketemu masalah setiap ada kegiatan harus meeting segala macam itu, jadi ada aja halangannya, istri sakit atau apa atau kendaraan yang rusak gitu kan. Nah setelah apa kesana sini sampai berobat sana sini ya dikasih tahu kalau harus ada sesuatu di badan saya yang nempel yang harus dibersihkan gitu. Dan itu efeknya ke keluarga jadi sakit-sakitan, anak juga sering kesurupan gitu. Sudah dilakukan pembersihan? Sudah, cuma ya paling cuma jadi dibilang pertama waktu itu mau obatin anak karena sering kesurupan. Ternyata setelah diobatin sumbernya dari saya. Jadi saya ini seperti ada magnet untuk narik yang halus-halus seperti itu gitu. Jadi akhirnya pas mau ngobatin ke bagian kan berurut dari anak saya ke istri sampai ke saya. Nah pas bagian saya banyak kan pada nggak sanggup gitu. Jadi udah ke beberapa tempat yang nggak ada yang bisa untuk bersihin. Jadi malam hari ini sebenarnya tujuan datang untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh. Iya. Mistis itu ya. Iya. Apa ya apa yang makhluk gaib yang ada di badan saya seperti itu. Masih banyak nempel kok terasa. Kalau katanya sih mungkin udah tinggal 1-2 ya. Udah enggak. Tinggal 1-2. Mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusi. Dan mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa bersih dan lepas dari pengaruh-pengaruh makhluk gaib itu ya, Pak. Okay. Ya. Terutama bagi keluarga anak ya yang mungkin juga pernah kesurupan. Kami akan mengajak Pak Dani untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dani, terlahir tanggal 25 Februari 1968 dengan nomor rumah 20. Sosok yang mudah sekali kehilangan konsentrasi dan mudah dimasuki makhluk halus. Saya melihat sosok Dani pernah melakukan sesuatu yang berujung petaka. Saya merasakan ada sesuatu yang dikirim dan sudah ada di tubuh Dani sejak ia masih kecil. Saya melihat ini adalah pertanda yang sangat buruk. Di dalam tubuh Mas Dani, saya melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Dani, dengan tanggal lahir 25, bulan 2, 1968, dan nomor rumah 20. Mas Dani ini pernah melakukan ritual untuk mengangkat barang-barang jimat, barang-barang gaib, yeah, seperti keris, batu, dan lain-lain. Ada satu keris yang disimpan, tapi setelah itu justru sering mengalami gangguan gaib, anak pernah kesurupan, dan lain-lain. Makanya malam hari ini ingin melakukan pembersihan supaya lepas semua pengaruh-pengaruh negatif akibat dulu sering mengangkat barang atau ngambil jimat-jimat itu ya, Pak, yeah, ya? Yeah. Saya melihat Mas Dani itu seperti sosok yang tidak ada apa-apanya. Maksud saya punya sesuatu power yang gede gitu ya. Tapi entah mungkin juga saya bisa salah. Biasanya air tenang juga bisa keruh juga kan. Betul. Kita bisa dalamnya, ya. Kita enggak pernah tahu bahwa karakter mereka bisa berubah-ubah. Saya melihat di mata batin saya merasakan ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Wanita ini seperti kuntilanak itu, kan? Seperti kuntilanak. Dan iya, menurut saya ini menyeramkan sekali. Dan bibirnya seperti gede gitu. Okay.
Mas Dodi sendiri pernah lihat kuntilanaknya? Belum, kalau saya belum. Belum pernah lihat? Kalau mimpi atau rasa-rasa, dirasat? Kalau mimpi sih, yang tadi itu kayak makhluk apa ya, seperti kakek-kakek atau apa, saya kurang jelas itu perempuan apa laki-laki, ada tiga gitu kan. Lewat mimpi. Ada tiga, tapi yang waktu itu, yang satu itu udah kebakar gitu, sampai tinggal abu gitu, tinggal dua waktu itu jadinya. Cuma saya bentuknya lupa ya, seperti kakek-kakek lah, tapi bentuknya lebih apa, agak serem gitu ya, gak jelas bentuknya. Serem. Kamu melihat sosok wanita ini di mana, Roy? Sebelah mana? Saya melihat sosok wanita ini menunggu di lilin tersebut. Ini seperti majikan dan asisten. Tapi sebenarnya Mas Dani nggak berasa gitu kalau dia diikutin sesuatu. Saya juga ngelihat istrinya juga bisa merasakan hal-hal yang peka ya. Iya. Dan saya ngerasa karena kepekaan itu istrinya jadi sering sakit-sakitan juga dan anaknya juga bisa jadi korban. Betul. Itu yang saya rasain. Istrinya tuh dalam bahaya juga. Iya. Istrinya Mas Dani sekarang lagi sakit. Sebenarnya kanker, tapi yang sekarang kondisinya lagi sakit tipes juga. Aduh, kanker apa? Saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Jadi ngerasa kamu jadi sedih deh. Tapi saya rasa yang apa yang saya lihat itu yang terjadi sih. Ada bentrokan energi, tapi memang harus tetap medis. Iya. Itu sih. Iya, harus tangani secara medis ya. Iya, harus tangani secara medis. Kalau nggak terlambat bahaya juga. Kanker apa ya? Empat. Iya, harus kanker, tadi empat di. Kankernya ada empat. Tiroid. Ada empat. Iya. Tiroid, payudara, kolon, sama rektum. Sudah ditangani secara medis. Medis sekarang pakai yang alami pengobatan. Kalau medis sudah nggak bisa waktu itu. Ya, apakah memang karena kesulitan finansial itu tidak? Kesulitan finansial. Kenapa nggak ditangani secara medis juga, Pak? Waktu itu sudah nyerah medis. Menyerah? Iya, sudah divonis tinggal 30% peluang hidup. Jadi ganti ke herbal yang alami. Ini ada pengaruhnya dengan hal-hal mistis itu nggak, Roy? Awalnya iya. Tapi lama-kelamaan jadi medis sih. Karena memang udah mengendap di dalam dan tiba-tiba jadi medis. Bisa ke arah sana jadinya ya? Saya sih sedih sih lihat ini. Anak gimana, Pak? Anak ada gennya sih. Tapi udah karena lebih awal itu jadi udah ditangani juga. Ada gennya juga. Oh. Jadi ikut herbal juga. Saya ngerasain semua keluarga kamu ini, tapi tetap ya, saya pengen ini medis. Walaupun saya ngelihat sebenarnya anak dan istrinya Mas Dani itu diambil saripatinya oleh makhluk ini. Iya. Untuk apa, Roy? Iya kan? Iya. Bener ya? Untuk dijadikan sebagai semakin menghirup saripati orang semakin powerful. Iya, makanan dia jadinya. Iya, kayak semacam gitu. Semacam kayak gitu. Waduh. Ini repot nih Mas Dani. Soalnya ini benar-benar taruhan nyawa loh. Iya. Bahaya juga. Istri tahu kalau Pak Dani pernah ngambil atau angkat barang jimat gitu. Tahu. Tapi dia nggak sadar kalau udah ditempelin ya kan, Pak? Iya. Ya kan, karena awalnya angkat-angkat benda-benda gitu kan? Iya. Ya itu, nggak sadar, nempel. Cuma ya kan? Iya. Iya, saya bersimpati sekaligus sambil berpikir untuk jalan keluarnya bagaimana. Untuk spiritualnya mungkin saya akan bantu, tetapi medisnya harus tetap jalan. Cari tangannya ya? Iya dong, kalau enggak bahaya.
Jadi pengaruh-pengaruh mistisnya memang kita coba untuk netralisir. Roy akan melakukan cleansing mungkin, tapi ya tetap Bapak harus fokus ke penyembuhan melalui medis, Pak. Iya. Apalagi kan genetik juga kan, anak bisa kena. Iya. Saya butuh bantuan bintang tamu kita hari ini untuk menelusuri sebenarnya ada apa aja di dalam hidupnya Mas Dani juga sih. Saya butuh kain hitam. Oke. Okay. Mau. Balkoni. Jadi nanti masuk ke dalam dunia lain ya. Dan ceritain apa aja yang kamu lihat di Mas Dani. Ya. Bagaimana? Nanti aku tutupin kain dan kamu. Tapi aman nggak? Harusnya sih aman. Harusnya aman sih, harusnya. Oke, jadi Roy coba ajak Dani untuk masuk ke dimensi yang berbeda karena Pak Dani ini ada juga di dimensi yang lain. Tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Gitu ya, Roy? Betul. Harus dari bintang tahu ya? Iya dong. Siap. Terima kasih, Kak Citra. Sebelum masuk ini, saya ngerasa Mas Dani ada dua titik di punggung kamu. Itu sebagai susukkah atau apa itu ya? Pegangan gitu. Saya nggak pernah pasang susuk ya. Tetapi muncul sendiri. Iya, Khalid. Saya nggak tahu. Setiap kali saya ngelihat Mas Dani itu kelihatannya biasa gitu. Tapi di dalam badannya penuh dengan magis gitu. Pak Dani tadi pernah bilang kata jimat yang masih disimpan ya? Sudah dibuang semuanya. Keris yang waktu itu nempel gitu kodamnya? Sudah saya kembalikan juga. Dikembalikan kemana? Fisik sama teman. Kalau fisik kerisnya sudah saya kembalikan sih. Kalau kodamnya saya nggak tahu. Masih ada nempel ya, Roy? Masih ada yang nempel sih. Aku nih bantuin kita bertiga ya. Roy, aku merem apa enggak? Enggak perlu kan, Roy? Kamu merem aja dan masuk ke dalam dunia. Tarik ke sana ya? Iya. Saya mulai munculnya ada serangan-serangan sekarang. Dari belakang situ. Saya perasaan saya mulai gak enak. Firasat saya mulai gak enak sekali. Baik kamu ambil lilin deh. Buat kita bertiga. Thank you, Roy. Firasat saya sangat enak sekali gitu. Ada sesuatu gitu ya. Saya pengen agak diredupkan dong. Ada ketakutan yang luar biasa di Mas Dani. Saya ngebaca itu. Baik. Ya, Roy. Coba lihat cincinnya deh. Aku.
ini sih pusing banget. Ada energi yang kuat banget ya? Ada energi yang kuat banget. Ini kenapa ya, Mas? Dia gak suka cincinnya diambil. Ini bukan Pak Dhani lagi, Roy. Bukan. Jangan dikeluarin saya. Jangan dikeluarin. Bapak siapa? Ini saya yang ada di badan saya. Ini ada yang di... Ini Bapak udah lama di badan ini? Sudah. Bapak dari mana datangnya? Bahaya. Ini, Roy. Cincinnya ada penunggunya. Cincin ini tidak boleh diambil. Nah, ketika saya ngambil, dia mulai marah. Ini selama ini ngikut lewat cincin ini. Iya. Saya bingung kenapa Mas Dhani berubah jadi gini. Ternyata benar ya, air yang tenang belum tentu dangkal. Dan saya tidak mau pergi. Saya hancurin ya cincinnya. Oh, aku nggak pergi. Saya akan bawa dia. Siapa maksudnya, Pak? Kalau saya pergi bawa dia. Tidak akan kami izinkan. Kenapa saya, Pak? Karena saya disuruh pergi dari sini. Kayaknya dia akan... Dia, baca pikiran dia akan nyerang kita juga, Pak. Tapi kenapa dia marah karena cincinnya diambil? Pernah kamu pegang? Iya. Saya tidak mau pergi. Mau apa? Bapak mau apa? Kalau nggak mau pergi, Bapak mau apa jadinya? Saya mau tetap di jasad ini. Jasad ini, yang punya badan ini, sudah nggak mau lagi, Pak. Dia ingin lepas dari semuanya. Dari semua perjanjian yang pernah dibikin. Dia nggak mau pergi ya? Kawan saya kalau coba, kalau kamu berani. Dia kayak zombie gitu ya, jadinya jalannya jadi aneh. Iya. Ini sosok apa yang masuk dalam sini, Roh? Kakek-kakek, perempuan. Saya lihat kakek-kakek di sini dan ada perempuannya tadi di sana. Tapi sekarang. Tapi ini yang kakek-kakek yang masuk. Kakek-kakek yang masuk di sini. Soalnya dia bilang memang tadi ada 2 atau 3 yang masih ngikutin dia terus. Terus dia kok kayak nggak suka sama Lilin ya? Dia ketahan apa ya, Roy? Coba deketin nih. Kenapa, Pak? Dia dikuasain sama makhluk astral sih ya. Jadi kayak gini. Pengen babnya panggil Pak Dhani. Mas Dhani. Pak Dhani. Pak Dhani. Pak. Pak Dhani. Tampaknya makhluk astralnya belum keluar sama sekali. Jadi dia ada bersemayam di sana. Dan lumayan horor sih. Karena dia juga yang menyerap Saripati. Anak dan istrinya selain daripada wanita itu. Dia gak bisa keluar. Dia gak mau keluar lebih tepatnya. Udah lama ngikut Bapak Dhani ya? Udah lama sekali. Mas Dhani, ini bukan Mas Dhani nih. Saya lihatnya, dia tuh di supaya kita memelas. Gitu. Tadi kasihanin seperti itu. Iya. Kalau saya kesana, pas
masih bahaya ya. Oke, saya tahu. Melilit. Kamu gak suka api ya? Jauhin, kamu baik-baik sini untuk ngobrol apa yang kamu mau sebenarnya. Kamu adalah makhluk astral yang paling mengganggu sehingga istri dan anaknya yang punya badan ini itu menderita. Jawab! Sama anaknya jadiin korban sampai sakit gitu. Ini awal sebabnya dia yang bikin. Iya. Apa yang kamu mau sekarang? Terserah kamu mau di sini atau di mana. Tempat kamu sebenarnya di alam baka. Bayu, kamu ada pengen kamu mau yang ditanyakan sesuatu terhadap makhluk ini. Bapak minta apa lagi? Bapak udah ngambil istrinya, jadi sakit sekarang. Anaknya. Minta apa lagi? Gak perlu ditumbal lagi ya Pak ya? Iya, harus tinggalin semua keluarganya ini, beliau. Kasihan yang punya badan ini Pak. Minta diantar kembalikan. Diantar kemana, Pak? Ke tempat semula. Diantar ke tempat semula. Rumah kamu mau saya ambil apa enggak? Saya sih enggak percaya ya dengan omongan makhluk gaib ya. Yang bisa berbuat statement. Dia bilangnya apa, tapi nanti ternyata malah bener kan perasaan saya? Dia tampak kelihatan sabar, namun apa yang terjadi? Kayak gini, tiba-tiba ya, berubah 180 derajat. Kamu kembali ke sini, dalam rumahnya. Tinggalin yang punya badan ini ya. Ya, biar dia meneruskan menjalani hidupnya.
Kita tahu dari mana kalau dia benar-benar nurutin kita. Lepasin badan ini. Keluar dari situ. Dia, kenapa dia tahu? Mau ya? Iya. Hah? Berat ya? Gua mau kalau dia deketin sama Lilin, apa yang terjadi ya? Kayaknya nggak berat ya, stay di situ. Kasih Lilin dia jauh. Kamu perlu apa untuk cleansing dia, Roy? Saya butuh kain hitam aja untuk ini. Kain hitam. Ambil Gi, cincinnya. Kenapa gak mau? Itu kan rumah kamu. Dan tinggalin yang punya badan ini. Kembali ke situ, kembali ke batunya, kembali ke cincin itu. Ambil cincinnya. Silakan. Jadi Mas Dani lagi tampaknya. Tapi gimana kita tahu ya kalau dia itu pura-pura ini? Pak Dani. Iya. Pak Dani. Aduh. Mas. Pak Dani duduk deh. Oke. Duduk Pak. Ambil air buat Mas Dani. Mas Dani tadi gak sadar, kemudian hampir menyerang kita semuanya. Jadi, tapi saya... Jadi adalah tadi Mas Dani benar-benar lupa berubah menjadi orang lain dan saya lihat itu adalah makhluk astral yang selama ini dari kecil hingga besar menemani Mas Dani tapi dalam konteks yang sangat buruk sekali dan ini beri pengaruh buruk buat ya, keluarganya. Iya. Saya juga lihat hantu perempuan, tetapi dia anehnya tidak masuk ke badan Mas Dani. Oh, yang masuk yang lain? Iya, malah laki-laki dan semacam kakek-kakek yang tadi kenapa, ya. Kenapa yang dilihat Roy beda itu? Iya, makanya. Dia karena saking banyaknya jadinya begitu. Ini, saya lihat Mas Dani sebenarnya jimatnya kan banyak ya dulu. Tapi sempat dibuang-buangin ya Mas Dani. Karena mau bersih gitu. Tuh, dia jadi
kita bisa ambil kesimpulan dulu jimatnya saking banyaknya, jadi ada yang membekas gitu loh. Masih ada yang nempel. Masih ada yang nempel gitu. Ini yang tadi masuk ke dalam badannya Pak Dhani ini yang di cincin ini, Roy. Betul sekali. Sekarang Pak, udah balik lagi ke sini. Udah balik lagi ke situ. Boleh disita ya, Pak ya? Iya. Jujur. Bener bisa ya. Boleh ya? Karena emang mau dibersihin semuanya. Akan ditempatin di ruang isolasi ya, Pak? Iya, baik, Pak. Karena kalau enggak nih, cincinnya bisa berbahaya buat orang lain juga. Kalau ada yang nemuin. Salah gunain. Uff, ya. Parah. Salah gunain. Iya, tadi lihat kayak parah banget ya ngeliat cincinnya. Iya kan? Saya ambil baru ngambil gitu aja, dia udah ketakutan. Emang sama makhluk halus nggak boleh panik sih. Pada ini gimana sekarang rasanya setelah nggak ada ikatan apa-apa dengan cincin yang dipakai ini? Ya, ada terasa rasa, perubahan? Rasa lebih ringan ke badannya, benteng. Tadi ya sebelumnya berat gitu badannya? Iya. Saya rasa Mas Dhani udah benar-benar sadar sih. Dan dia udah gak mau bareng-bareng gitu. Satu hal lagi Mas Dhani, saya agak khawatir dengan istri Mas Dhani. Gak tau kenapa perasaan saya gak enak. Segera ya di Uber, benar-benar. Yeah. Di Uber aja dikerjain, maksudnya di follow up terus dokternya. Iya. Yeah. Gimana caranya? Alternatif ya, Pak. Iya, yeah, ini ke... Kalau saya bukan gak percaya dengan alternatif sih. Tapi ada baiknya didampingi medis. Iya. Ya, ada baiknya didampingi yeah. dengan medis juga gitu ya. Pendamping aja gitu ya. Iya. Dua-duanya jalan kan. Iya, jadi lebih maksimal kalau dua-duanya jalan. Sekarang kondisinya seperti apa? Bagaimana? Sudah membaik kan? Sudah membaik. Sudah dari, membaik. Dari stadium apa? 4 kan udah ke stadium 2, udah bisa aktivitas sekarang. Kalau waktu itu kan cuma bisa terbaring aja ya selama setahun. Kalau sekarang udah bisa aktivitas. Pesan buat Mas Dhani terakhir dari saya, gunain waktu momen-momen yang indah bersama istrinya Mas Dhani. Baik, baik. Makan makanan yang paling disukain sama istrinya. Spend waktu, tuangin waktu yang banyak buat istri kamu. Gak usah dipikirin tentang penyakitnya. Enjoy momen-momen sekarang aja. Baik. Gak usah khawatir masa depan dan segala macam. Saya mau kamu benar-benar bawa dia bahagia. Kan udah disita cincinnya, jadi harusnya dia udah gak apa-apa ya. Malu-malu ke lainnya yang perempuan ini masih tetap ada di situ. Saya rasa jika saya sita dan udah gak punya temen, dia juga kabur pergi ke tempat yang lain. Dia akan ninggalin Pak Dhani. Ninggalin badannya Mas Dhani hinggap di tubuh orang lain yang baru. Teko ini ada yang mau disampaikan buat Pak Dhani? Iya Pak, turut prihatin sih secara pribadi. Terima kasih, ya. Tadi Roy juga sudah bilang bahwa senang-senang istrinya nikmatin sesuatu yang indah gitu masa-masa sekarang, Pak. Iya. Ya, kasihan. Udah terlalu lama ya sakitnya, Pak. Kerja sih, Pak, ya. Sabar. Kuat ya, Pak. Iya. Tapi ya udah dilepas itu Bapak paling tidak udah bisa enak plong gitu, Pak. Tinggal sekarang yang tadi Mas Roy bilang. Yang bahagiain istrinya, Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya gak terjadi lagi. Aman-aman aja buat Bapak dan keluarga. Amin. Ya, Pak, ya? Iya. Okay. Jangan lupa selalu berdoa. Ya, Pak. Okay. Anaknya gimana, Roy? Moga-moga yang terbaik lah, seperti itu. Baik, pada ini kami harap yang terbaik buat Bapak. Ya. Jangan lupa bahagiakan istri dan anak Bapak. Dan jangan pernah lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Ya. Okay. Kalau bisa, Bapak kasih tahu ke teman-teman dan juga orang yang waktu itu pernah bareng-bareng sama Bapak, angkat bareng-bareng jimat, bareng-bareng gaib itu. Ya, supaya nanti mereka juga gak terima konsekuensi yang gak kita inginkan. Terima kasih Pak Dhani. Ya, terima kasih. Sudah hadir bersama Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Apa yang kamu perbuat pasti akan terlihat hasilnya. Jika itu kebaikan, maka hasilnya kebaikan. Begitupun sebaliknya.
Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan kekerasan karena dipengaruhi makhluk astral. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan, Erna. Selamat malam, Mbak Erna. Malam. Apa yang mau Mbak Erna ceritakan pada kami? Saya ini adalah pembisnis nangka. Apalagi persaingan ini banyak sekali. Oke, lalu apa yang dilakukan? Saya kasih nangka itu biar laku dibeli. Ada salah satu. Seperti saya kasih air di semua nangka itu. Masih dalam kondisi ya, utuh? Utuh. Saya siram air nangka itu dengan... Dari kulitnya gitu? Mm-mm. Tapi alhasil laku semua. Dan malah dibilang nangka itu bagus. Karena bagaimanapun caranya harus terjual itu nangka. Mbak Erna tahu dari mana cara itu? Hanya sugesti aja, tapi saya pernah mempraktekannya sendiri dan hasil bagus. Nggak ada yang ngajarin? Tidak ada sama sekali. Mbak Erna terus mau apa datang ke Marambus Mata Batin? Pengen, tujuannya saya pengen jadi wanita yang lebih baik lagi dan tidak temperamental atau sering mukul. Karena saya setelah ngeliat buah nangka itu, pasti saya punya kekuatan seperti laki-laki. Maksudnya gimana? Habis makan buah nangka, saya ada kekuatan bisa mukul semua laki-laki. Jangankan laki-laki, anak saya sendiri juga pernah dipukul. Mukul anak sendiri? Jadi temperamen gitu? Iya, karena... Dan itu nangkanya Anda makan juga? Makan. Yang udah disiram dengan sendiri? Malah bisa saya tonjok sendiri buah nangkanya dan saya gigit. Kalau yang lain kan pasti pakai pisau. Kalau saya dengan tonjok dan saya gigit aja buah nangkanya. Langsung saya makan. Dibuka gitu pakai gigit? Iya. Pokoknya ngeliat buah nangka itu benar-benar rasanya kayaknya benar ada kekuatan sih, seperti laki-laki. Jadi udah nggak saya hal-hal lagi. Oke. Kekuatan seperti laki-laki itu digunakan untuk apa sebenarnya? Saya pukul semuanya yang berani sama saya. Jadi Mbak Erna mukul anak, mukul suami juga? Iya. Karena suami saya itu penjudi. Suka minta uang dan menghambur-hamburkan uang untuk judi. Jadi saya kesal. Pernah saya berantem sama suami saya, karena uang yang cari cuma saya. Dia tidak hanya nyari apa-apa. Dia cuma hanya makan, tidur, main judi, dan habiskan semua uang. Ya kalau untuk semua wanita pasti akan seperti apa yang saya lakukan. Iya. Jadi seperti itu kronologinya. Tapi kalau Mbak Erna mukul suaminya, dibalas nggak sama suaminya? Terus gimana? Tidak ada balas. Oh dia diam aja? Justru malah dia diam. Malah dia takut. Seperti, ya itulah. Mbak Ernanya kayak udah ngamuk gitu, ya. Pokoknya udah lupa gitu kalau marah gitu. Cari duit susah banget. Mama, jualan segini doang, kagak laku. Mama, kok baru pulang marah-marah? Gimana gak marah-marah? Gak lihat dagangan gue kagak laku? Kan besok masih bisa laku, Ma. Laku-laku, bonyok yang ada. Bagi apaan duit, lagi? Bagi duit. Enak aja bagi duit, lu gak lihat ini utuh. Gue aja gak dapet duit seharian. Eh, Ma, nangka sama durian ini masih bisa laku, Ma. Tapi kalau ini hari, gue feeling banget bakal menang banyak, Ma. Ayo, Ma, bagi duit. Tunggu, lu tunggu. Kamu masuk ke dalam. Ma. Masuk ke dalam, Mama sama Papa mau ngomong dulu. Apa lagi? Hah? Ma, bagi duit, Ma. Ini hari feeling banget bakal menang banyak, bakal menang banyak. Papa yakin banget. Lu judi mulu kerjaan lu. Nggak mikirin anak sama bini lu nggak makan. Eh, judi itu nyari duit juga ya. Kalau gua menang kan hasilnya buat lu. Mana duitnya? Hari ini gua bakalan feeling banget menang. Sekarang bagi duitnya. Lu kalah mulu, enggak pernah menang. Kemarin-kemarin kalah, tapi pasti hari ini bakalan menang. Papa yakin, Papa. Apa gua mimpi tadi malam? Udah sekarang bagi duit. Buru. Udah, mendingan lu cari duit. Gua sama anak lu nih butuh makan. Anak lu mau sekolah butuh duit, tahu enggak? Makanya gua cari duit sekarang. Lu jadi istri kok begitu? Gua minta. Lu jadi istri gua aja yang berani berani sama gua. Gua pasti sekarang... Gua ini udah berusaha ya. Sekarang gua bagi duit. Gak ada.
kurang ajar. Bina lo, kita. Aldi, ayo ke bapak. Aldi juga, lu gue cerain. Aldi, ikut sama gua. Ayo, jadi aja. Gak ajar kayak gitu. Aldi. Ini malam hari ini jadi mau ngelepas semuanya nih. Pengaruh-pengaruh ngelepas yang ya bikin temperamen itu. Karena pengen lihat wanita seutuhnya bisa sayang sama anak dan ya sayang sama keluarga juga. Kalau tanpa, maksudnya kalau dikendalin sendiri itu bisa nggak sih? Tidak bisa. Nggak bisa terkendali gitu? Tidak bisa. Bay, maksudnya dia ini ada dimasukin. Jadi dia kayak bisa ngamuk tanpa dia sadar gitu, Teh. Masih ada dari luar masuk atau gimana maksudnya, nah, Mbak? Tapi nggak pernah melakukan ritual-ritual mistis gak gitu ada. Ya? Suami seperti apa sekarang kondisinya? Baik-baik aja kah? Tidak tahu. Ada semenjak lebih saya pukul, dia pergi bawa anak saya. Sampai sekarang nggak tahu kemana. Tapi kok anaknya bisa sampai dipukul? Iya, namanya kita berantem sama orang, sama suaminya sendiri, pasti anak kena imbas. Apalagi dia sedikit aja dia bicara, pasti saya pukul. Umur berapa anaknya? Sudah umur 10 tahun. 10 tahun? Besar. 10 tahun pukul. Oke, baik. Kalau begitu, kita ingin dengar pendapat sahabat kami dari mata seorang Indigo sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Erna, ya? Boleh. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang Indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Erna, terlahir tanggal 28 September 1988. Dia memiliki karakter yang bisa memanipulasi orang lain dan juga sosok yang angkuh. Saya melihat banyak orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi, saya melihat sosok Erna bukanlah Erna yang sebenarnya. Saya melihat jiwa Erna diambil oleh pangeran. Entah mengapa, saya melihat di belakang tubuh Erna ada sosok laki-laki yang mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan Erna setiap melihat orang yang tidak ia sukai akan langsung dicelakai. Di dalam tubuh Erna, saya melihat sosok laki-laki membawa kapak merah. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Erna, dengan tanggal lahir 28 bulan 9 1988. Erna ini punya kebiasaan karena dia berdagang nangka. Dia ya menyiram nangka-nangkanya dengan urinnya sendiri, dengan air seninya sendiri. Nangkanya laku, tapi dia jadi temperamen. Punya kekuatan seperti laki-laki, bahkan suaminya pernah dipukul, anaknya juga dipukul. Mungkin karena suaminya waktu itu main judi, nggak senang. Tapi justru Erna ini jadi temperamen, nggak bisa mengendalikan emosinya. Sekarang suami dan anaknya pergi, makanya datang malam hari ini sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dengan Erna. Dia nggak pernah melakukan ritual apa-apa loh, Roy. Pertama kali saya lihat Erna dari tindak tanduknya dan kelakuannya, Erna menunjukkan sisi yang negatif. Karena lihat dari cara goyang duduknya, dan juga Erna pun punya sifat yang agak keras ya, sebagai seorang perempuan ya mungkin karena laki-laki itu ya, karena pengen jadi mungkin ada sesuatu yang seperti laki-laki. Dan saya ngerasa ini juga mau harus jawab jujur. Kau nyeret anak kamu ya? Iya. Tangannya diseret sama rambutnya diseret? Iya. Karena saya nggak mau jika saya berantem sama suami, dia pun tahu. Jadi lebih baik saya seret, masuk ke kamar, dan saya kunci. Dan saya ngerasa kamu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami kamu depan anak kamu ya? Iya. Entah apa yang harus saya bicarakan di sini, saya ngerasa Erna itu benar-benar di luar kendali. Ini tadi pertanyaannya
Teh Kondi juga sebenarnya jadi pertanyaan kita semua. Dia jadi seperti itu karena dikendalikan oleh hal gaib atau memang dirinya sendiri yang punya attitude atau punya apa ya, kepribadian seperti ini? Karena dia punya kepribadian dan attitude juga sih. Bukan ada hal-hal gaib yang mempengaruhi dia? Ada juga. Dan orang normal gak akan mungkin membuang air seninya di nangka. Dan itu dijual kan? Dijual. Dan jadi dia makan sendiri pakai gigi langsung dia buka lagi. Dan itu membuat jadinya dia sekarang kayak gini. Saya mencium aroma busuk sekali di tubuh Erna. Aura yang menurut saya gak enak sih hawanya. Iya sih, bawaannya kok seperti kayak gak apa ya, biasanya kan pendatang tuh ada sopan santun, etika, kayaknya itu hal-hal yang dia gak kenal gitu. Iya, iya, kelihatan lah dari cara duduknya juga, udah gak usah pakai tuh. Oke. Tunggu sebentar, gue ngeliat. Ini yang saya lihat, Erna ini. Entah kenapa saya mencium bau nangka busuk di sini. Hal gaib yang membuat Erna juga jadi berubah jadi orang lain. Kau merasakan itu dari mana? Dari badannya dia, Ray? Dari badannya dia. Saya kok jadi kurang sehat ya. Baunya ini luar biasa. Busuk ya? Busuk. Sebentar. Iya, saya mencium bau busuk. Tisu basah, tisu kering. Mbak Erna bau busuk. Energi negatifnya juga kuat sekali. Iya. Yeah. Jujur terus terang, bau kamu ini yang saya cium ini adalah bau urin yang sampai pada malam tadi pun dia masih melakukannya. Dan saya mencium itu dengan jelas sekali di hidung saya. Dan saya melihat gambaran dia mengencingnya itu, jadi saya mual banget. Dan keputusannya ingin hidup normal dan lepas, saya tampaknya belum bisa meyakinkan saya. Saya ngelihat rumahnya pun dalam mata batin saya dipenuhi dengan ada yang aneh-aneh gitu loh. Buah nangka atau apa, sesuatu yang disimpan gitu loh. Menyimpan apa di rumah, Bayan? Cuman hanya nangka dan urin aja sih, gak ada apa-apa. Cuma hanya nangka dan urin? Iya. Pantesan saya mual ya, dan gasnya saya muncul. Kau langsung terasa bau urin-urin dan nangka yang disimpan itu ya? Iya, bau banget loh. Itu bisa batin mencelakai orang loh. Maksudnya itu kan gak, ya air buangan kan? Iya, enggak higienis gitu loh. Enggak higienis, kotor, ada kumannya. Yang penting buah nangka saya laku. Dan banyak uang. Tapi kan kamu mencelakai orang, Bayana. Saya sudah tidak peduli lagi. Kamu sesama, kamu sebagai wanita dewasa melihat ini sesama perempuan. Ini orang kayaknya rada kurang sopan ya. Kurang attitude-nya rada-rada aneh ya. Iya enggak sih? Iya, seperti itu ya.
dan bau penciuman batin saya busuk banget. Gini deh. Iya. Kamu bawa nangkanya enggak? Bawa. Dua. Oke. Bau nangka. Pantesan. Kecium. Ya udah, saya pengen lihat bawa buah nangkanya. Silakan diambil. Silakan diambil. Nangkanya bau sekali. Langsung tiba-tiba mual ya? Iya. Gasnya langsung naik ke atas. Menyengat sekali. Oh my God. Menyengat sekali bener-bener. Karena memang nangka sudah bau kan? Bau ya, nangka. Lalu dipakai urin lagi. Jadinya dia mix jadi bau yang baru gitu. Heran sampai mual kayak gitu. What? Aduh, itu... Aduh. Satu saya kasih buat Mas Roy. Buat apa? Mas Roy. Iya. Oleh-oleh. Aduh, tapi saya lagi gak makan nangka nih, lagi batuk. Iya benar, gatal nanti. Gak apa-apa. Baiklah, saya terima sebagai ibu dan apresiasi. Dan yang gede? Buah nangka. Oke, baik. Kamu bilang tadi itu buat saya yang kecil ya? Iya. Baiklah. Saya pengen potong apa isinya ya? Saya lempar? Jangan. Jangan. Jangan dilempar. Oke. Anang kok itu udah kasih saya urin? Hah? Roy, pakai sarung tangan. Iya, ada glove gue. Atau mau perlu saya tambahin lagi? Saya bawa? Yes, enggak. Terima kasih. Itu saya mencium bau urin kamu sih. Jadi saya mual sekali. Kamu tapi masih kayak seperti itu ya. Kalau orang lain lihatnya pasti udah nggak respect sih. Untung kamu ketemunya Rekio sih ya. Jadi masih bisa saya handle dan masih saya sabar. Jadi... Lebih enak sih dikasih urin lagi. Hah? Lebih enak kasih urin lagi. Tunggu sebentar. Ini... memang ini buat saya pengen tahu dalamnya. Buka aja. How to open the nangka ya? Pakai pisau sih. Saya kasih urin lagi? Hah? Mau dikasih urin lagi? Itu beneran di meja situ uangnya? Yes. Silakan buka dan harusnya makan. Harusnya tadi nanya dulu kali boleh tuang di situ atau enggak, Mbak Erna. Itu kan kita duduk di situ. Saya minta tolong untuk bukain nangkanya. Oh my God. Tolong bukain nangkanya dong. Saya nggak tahu cara buka nangka sih. Kenapa merah-merah? Iya, lampu. Kenapa ada merah-merah ya? Glove dong, dua pasang buat Mbak Koni dan Bayu. Itu merah-merah loh. Kenapa itu ya? Saya jadi lapar, pengen makan buah nangkanya. Ini agak-agak sedikit ini ya, maksudnya agak agak sedikit punya sensasi. Kita mau pakai glove ya. Mau ditambah lagi? Enggak, maaf. Tidak, saya coba lihat dulu ya apa yang terjadi. Mbak.
ada ya yang begini. Oh, ya. Mbak itu bisa mencelakai orang loh. Gak peduli. Jadi takut aku makan nangka di pinggir beli nangka. Oh my god, itu merah kenapa ya? Gak tahu nih. Busuk banget baunya. Baunya busuk banget. Dia mulai kemasukan, Bay. Potong terus, Bay. Hati-hati, be careful. Kamu pegangin, Bay. Cobain aja nangkanya, pasti enak. Gini. Be careful. Kok ada darahnya? Ada darah ya? Kok? Ih. Makan aja. Enak kok. Nangkanya keluar darah. Atau mau saya suapin? Psycho. Tuh. Soalnya juga serem. Aduh, jangan taruh situ deh. Kita lihat. Kau mau buka nangkanya sendiri ya? Ya. Itu pakai pisau. Gak baik saya pakai gigi. Gigi? Bawa. Ini darah loh. Iya, itu darah loh. Kenapa nggak dia makan? Enak loh. Saya nggak makan nangka. Kamu, ya. Tapi saya minta kamu sopan di sini. Kamu nggak usah banyak ngomong. Buat kasar, tapi tolong kamu ikat ini semuanya. Lepas! Air kembang. Lepas! Jangan ganggu. Di sini pusat nih. Yeah.
datang lagi kau. Saya tidak akan pernah menyakiti wanita. Lepasin! Kuat banget loh. Shit. Are you okay, buddy? I'm okay. Really? Mbak. Dia kepalanya tapi gak kena kan ya? Gue ngeri kepalanya bocor. Tolong didudukin. Dudukin dulu sini. Bakulnya. Bakulnya tadi kena ya? Kena kepalanya dia. Kena? Kamu sebelum sini kena lilin ya? Enggak. Pukul dikit. Aduh. Mau di sini? Iya, sini dulu deh. Saya minta minyak itu dong yang baunya yang tajam. Kamu ada di bawah pengawasan saya. Karena yang saya kenal sama kain. Kamu Erna yang saya kenal. Saya Roy Kiyoshi. Tidak akan menyakiti kamu. Kamu jangan menyerang kita. Apapun makhluk astral di dalam tubuh Erna, saya pengen damai. Saya melihat ada sosok nenek-nenek di dalam badan dia, tapi beda sama yang ada nenek-nenek? Iya. Itu yang tadi sama yang sekarang udah beda lagi, Roy. Beda. Oh my God. My stomach bleed. Really? Mau cek dulu. No, it's okay. Bukan itu. Ngapain? What? It's okay. Siapapun makhluk astral yang tadi, nenek-nenek, saya mohon masuk ke dalam tubuh Erna. Saya pengen masuk. Nenek-nenek itu yang baik. Kenapa kau ganggu? Ini bukan nenek-nenek. Masuk. Saya melihat di dalam tubuh partisipan kita itu dihuni berbagai macam makhluk gitu, dan saya ngerasa ini beda lagi, bukan nenek-nenek yang itu. Lepas.
Jangan ganggu aku dan cucuku. Pergi jauh-jauh. Bantuan kau, Nek. Nenek. Nek. Bantuin cucunya. Soalnya dia bilang dia gak pernah ngelakuin ritual apa-apa loh, Roy. Karena nangkanya, karena apanya sebenarnya bikin dia kayak gini nih? Sebenarnya dia ngelakuin ritual, tapi dia bohong sama kita. Oh. Tapi biar gimana pun, orang yang nyakitin kita, kita harus balas dengan kebaikan aja. Iya. Biar dia cepat sadar. Denyutnya dia berlahan loh. Berlahan? Tapi oke sih. Mbak. Mbak Erna, Mbak Erna dengar saya. Mbak Erna. Duk-dukannya. Yuk, sudah. Mbak Erna dengar? Dengar? Mbak Erna. Dengar? Bisa, udah. Kumpulin tenaganya, kita duduk ya, kita bangun ya. Teh, tolong kursi, Teh. Bangun ya. Bangun, tolong bangunin, tolong bangunin. Ini, yang ini, kasih. Iya, ya. Sorry, thank you, Teh. Dudukin, toh. Saya minta dan pematik api. Bayar dia udah benar-benar bersih nih, Roy. Tinggal terakhir. Buah nangka ajaibnya harus dimusnahkan. Bahaya kalau masuk lagi. Tenaganya kuat sekali sampai kuat banget. Tadi macem-macem loh. Ada kayak yang laki-laki yang besar. Terus ada yang nenek-nenek. Yeah. Terus ada kayak sosok yang perempuan. Iya, menari-nari seperti menari-nari. Itu. Menari-nari. Jadi satu. Buah senang banyak. Nangka. Jadi merah tuh. Ini dia gak kerasukan lagi kan, Roy? Dia muter-muter terus kepalanya. Proses transisinya dia. Kita lihat ya, apa yang terjadi kalau kita bakar nangkanya. Gila ya. Badan perempuan tapi tenaganya laki-laki dan oh kuat banget tuh, kuat banget. Gua nggak bohong, gua nggak bohong. Jangan dia apa-apain. Soalnya kasihan dianya. Jangan. Be careful.
my god, no way. Jangan dibakar, panas. Panas. Siapapun yang ada di dalam badan ini, kau boleh pergi sekarang. Ampun, panas. Dia mau pergi, Ray. Dia mau pergi sih. Mau pergi, tapi. Cuma terjebak. Pergi kamu dari sini. Saya lepasin kamu. Panas. Kamu harus balik. Harus balik ke alam kamu. Sekarang kita duduk ya. Ayo duduk. Nah. Oke. Ini udah dia kayaknya, udah beda. Iya. Yuk, berdiri. Silahkan duduk. Sadar. Saya mau ngomong ya. Bayana tadi sempat tidak sadarkan diri dan mencoba mencelakai kita semua dan termasuk bintang tamu kita hari ini. Dan saya tahu hati Bayana mungkin ini bukan keinginan kamu juga karena kamu dikuasain makhluk gaib berupa nenek-nenek kemudian juga cowok. Dan saya lihat Erna pada dasarnya juga orang baik sebenarnya. Nah, mulai sekarang nggak ada pakai itu-itu lagi ya. Saya curiga di rumahnya masih banyak hal-hal yang kamu simpan. Dia masih nyimpen urin. Iya, yeah, urin-urin yang sudah lama biasanya dikumpulin sama dia. Katanya nggak ada ritual, tapi inilah ritual. Ini justru ritualnya, dan itu nangka itu diisi darah loh. Iya, makanya. Kalau dia berhenti melakukan ritual ini, nyiram urin ke nangkanya, nyiram air seninya ke nangkanya, dia benar-benar bisa lepas dari pengaruh hal-hal gaib ini, Roy. Bisa. Bisa berpikir dengan logikanya, kan? Iya, dia bisa pakai logika dia. Jujur, awalnya dia nggak bisa. Dia kayak dikendalin makhluk halus berupa laki-laki. Tenaganya kuat sekali sampai jasnya saya ditarik gitu. Tapi nggak mencelakakan, cuma ngejual supaya itu. Nangkanya laku itu. Iya, saya berharap dia gak jualan nangka lagi sih. Dengan cara kayak gitu. Justru ya dia. Dosa lo itu. Kalau suaminya, anaknya. Seret-seret. Ya. Tapi tadi kayak, kok kenapa kayak petantang-petantang? Iya, tapi sekarang udah beda ya? Iya beda. Cuma dia,
kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu. Sengak gitu. Iya kan? Aneh. Udah gak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan ya. Di rumahnya gak ada apa-apa. Namanya usaha pasti nggak mudah, Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah mengundang hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang istri, suami, anak pergi. Tinggalin Mbak Erna. Gara-gara tamparan. Ya iyalah, kalau nggak mau kayak tadi, iya. Anak takut. Sama suami juga gimana? Takut lah pasti. Nggak nyaman di rumah. Ya, dan pergi aja. Satu aneh yang itu. Tapi udah kan ya Roy. Udah dong. Selesai di sini ya. Selesai sampai di sini aja. Okay. Teror dan itunya udah selesai sampai di sini sih. Ya. Terus berbuat kebaikan biar sebarin buat nangka ke orang-orang yang gak bisa makan. Tapi tanpa urin. Ya masih benar-benar bersih. Gak ada. Ya udah buangin semuanya dan dibakar. Buang bakar. Dan kalau ada nangka-nangka baru, kamu sumbangin ke orang-orang yang di yayasan yang butuh makan. Ya mudah-mudahan selama malam hari ini Mbak Erna bisa menjadi perempuan normal seutuhnya. Terima kasih Mbak Erna. Anda boleh meninggalkan. Terima kasih Mbak. Jadilah orang dengan kepribadian yang menyenangkan. Tentu akan menghasilkan teman yang menyenangkan pula. Janganlah menjadi orang yang kehidupannya. Tapi tadi kayak kok kenapa kayak petantang-petantang? Iya, tapi sekarang udah beda ya? Iya beda. Cuma dia kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu. Sengak gitu. Iya kan? Aneh. Udah gak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan ya. Di rumahnya gak ada apa-apa. Ini namanya usaha pasti gak mudah, Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah mengundang hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang istri, suami, anak pergi. Gara-gara tamparan. Ya iyalah. Saya tahu dia karena orang baik dari perawakannya. Tapi berbeda dengan Erna. Apa aja ditantang, dilawan. Semuanya ya. Iya, semuanya. Anak diseret sih terlalu gitu ya. Sangat. Mbak Kondi gimana? Teh, tanggapannya? Ya itu, lebih. Tadi Erna itu lebih. Erna lebih frontal ya. Iya. Lebih aneh. Ngeri gitu, aneh gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya. Kita gak pernah duga. Mudah-mudahan setelah malam hari ini, Dani dan Erna dua-duanya bisa jauh lebih baik ya. Ya, amin. Ya, pelajaran juga bagi siapa yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Teh Koni Nurlita, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selamat. Sukses. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Yeah. Rogi, terima kasih penjelasan pencerahan di malam hari ini. Siap. Pemirsa, berhentilah berkata tidak bisa sebelum Anda mencoba. Karena hidup adalah tempat kita berusaha. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.